Suku Mentawai merupakan salah satu suku yang memiliki keragaman budaya dan tradisi yang majemuk. Suku Mentawai merupakan suku pedalaman yang menghuni pulau-pulau di Mentawai, yang saat ini masih melestarikan tradisi adat nenek moyang mereka. Suku ini juga ternyata merupakan salah satu suku tertua yang ada di Indonesia. Tidak heran ada setiap upacara yang mereka lakukan selalu dibarengi dengan prosesi ritual-ritual adat, dengan menghadiri semua anggota suku serta pemimpin upacara adat yang biasa disebut Sikerei. Dalam upacara adat yang ada di suku Mentawai, baik itu upacara kecil maupun upacara besar, wajib menyembeli hasil ternak seperti babi, ayam, dan lain-lain. Guna sebagai persembahan, serta menjadi hidangan penting selama upacara adat berlangsung. Di sini saya sedikit membahas soal makna persembahan berupa babi peliharaan yang menjadi pilihan utama dalam proses pesta adat. Babi merupakan ternak peliharaan yang wajib dimiliki semua masyarakat Mentawai. Babi juga merupakan salah satu hewan ternak yang selalu diperlukan dalam setiap upacara adat. Selain dari makna babi sebagai hidangan penting di setiap pesta adat, babi juga diperuntukkan sebagai pembayaran mahar atau mas kawin bagi pengantin pria. Selain itu juga, babi menjadi sebagai pembayaran denda adat atau tulo kalau misalnya anggota salah satu suku melakukan kesalahan. Thank you.
Thank you.